Baru-baru ini, penyanyi tersohor negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menyambut ulang tahun kelahiran ke-64 suami tercintanya, Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwah, di kediaman mereka dengan kehadiran keluarga terdekat. Menerusi hantaran yang dimuat naik oleh seorang pengguna di laman TikToknya, kelihatan suasana majelis ulang tahun tersebut yang diadakan secara bersederhana telah berjaya meraih perhatian ramai. Dalam video tersebut, kita semua dapat melihat bahwa Siti Nurhaliza atau lebih mesra disapa Tokti menjemput berbagai gerai makanan sebagai juadah untuk majelis itu. Bagaimanapun, menjenah ke ruangan komen, rata-rata netizen terkejut dengan perubahan fisikal suami Tokti yang kelihatan berbeza berbanding dahulu, di mana bahagian perutnya kelihatan agak buncit. Susulan itu, netizen menganggap perubahan tersebut adalah salah satu bukti kepada Tokti yang pandai menjaga suami makan minum suaminya. Dalam pada itu, ramai yang mendoakan agar penyanyi yang berusia 44 tahun itu sentiasa bahagia di sisi keluarga dan berharap agar urusannya dipermudahkan selalu. Sekadar info, Tokti telah mendirikan rumah tangga bersama Datuk K pada 21 Agustus 2006 dan hasil perkawinan itu mereka dikurniakan dua orang cahaya mata.